pagi bosku, kita mancing menggunakan udang nih, main dress nih. Mau lempar bosku, lempar pertama bosku. Kita mau cari apa yang bisa kita angkat bosku. Terus langsung dimakan bosku. Siap bosku. Pekeh bosku. Wah pekeh, apanya bisa kita pakai lagi nih bosku. Ada kita bosku, lempar lagi bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bosku, nonton dulu nih biar gak nyangkut. Itu diter lagi bosku, diter lagi tuh capungnya itu. Mulai bosku. Pas lagi bosku, ayo sikat, ayo nggak usah nunggu lama, sikat bosku, mantap bosku, pelakar lagi bosku, banyak masih ada juga nih, mas satu bisa dapat ikan banyak nih bosku. Pelekeh kita buang bosku, kita lempar lagi bosku biar gede bosku, mantap bosku. Kita coba yang sisi kiri perahu bosku, siapa tahu dapat selain pelekeh bosku nih. Tadi nih isinya pakai melulu nih bosku, pakai restari, gede 2 bulan 3 bulan udah gede jadi babon nih bosku. Tarikan bosku, ya bicaranya salam saring bosku. Pakai mulu bosku, dapat pakai lagi nih. Tapi beruntungnya tuh udangnya bisa kita pakai lagi bosku. Tarik bosku. Ya mungkin sampai ketawa tuh deh tadi, pelekeh mulu tuh bosku. Terus semangat bosku, kita coba supaya nanti dapat babon bosku. Kita ambil udang putihan dulu. Pelekeh bosku, kemarin kita pakai udang putihan 1003 bosku. Mendes, kalau di Semarang namanya Mendes, udah saya masih hidup bosku. Kita kaitkan di ekornya bosku. Nanti ekor kita pakai merica itu, pemberannya kita pakai merica bosku biar nggak begitu nyangkut. Apalagi bosku, bismillah. Dan bosku lain dari kamu pakai mulai dimakan nih bosku nih, tol jurang itu sikat nih, nunggu dia narik dulu nih baru kita angkat ini. Masih dengan
Plakainya. Plakai itu julukan sebutan kita dan kerapu kecil bosku. Kerapunya kecil, udangnya masih ada. Udang yang kita lempar lagi, plakai yang kita lestarikan bosku. Plekai-plekai mulu bosku dari tadi. Kita tunggu bentar bosku nih. Biasanya gak terlalu cepat. Tapi ini posisinya plekai-plekai mulu. Apa akibat timuran kita juga gak tahu nih bosku. Tuh, kita mulai tuh bosku. Mulu dia dapat pakai lagi tuh di sebelah sana tuh. Kita fokus ke jualan aja dulu, sikat. Wih, lumayan ini di atasnya pakai nih kayaknya. Lumayan nih bosku. Wih, lumayan bener. Agak berat-berat dikit soalnya ini. Kakaknya pakai kerapu lumayan ini. Layak konsumsi bosku ini, layak konsumsi ini. Kerapu cucul-cucul nih. Selamatkan dulu bosku nih. Masukkan dulu. Pertama teman-teman mungkin dikasih struggle ini. Mantap masku. Salam tiga jari masku nih. Yos, kita ikat ikatan dulu bosku biar gak kabur nanti tuh. Punya ikannya biar nggak kabur bosku. Salam rahayu, sagu lumadi bosku, mantap. Undang mens. Oke mas, pindah balik. Mendes tok ya, pelakai tok. Peselin dari tadi pelakai mulu. Lagi musimnya pelakai. Kan kerapu kecil hitam julukan kita itu. Coba lagi lah sebanyak, soalnya udang kita beli banyak tadi 30.000 dapat 90 ekor. Maka mulu udah tadi cuma awet satu udang itu bisa dapat 4 pekah ini. Kan udangnya bisa kita pakai lagi. Tunggu lagi. Nah pekah lagi ya, tetap kita cus pulang aja. Daripada peka-peka ganti spot awal dimana nih, disini jadi biasanya rame bosku. Tapi isinya peka melulu nih dari tadi. Sikat. Aduh peka lagi ya, tarikannya cuma sedikit ya kan. Peka lagi peka. Disini aku peka. Tok gitu bosku, lestari bosku. Duh masih bisa pakai, kita pakai lagi nih. Irit kalau masalah umpan udang ya, tapi yang dapatnya nah ini cuma pakai mulu ini. Udah panas pakai mulu. Yang pasti sih sebelah kiri coba ini. Pakai lagi udah cus pulang atau ganti spot aja nih, tambah lor sana di kampung barinya. Terus apa mau pakai lagi bosku tuh udang ini bisa pakai lagi, mantap lestari. Kami kan pulang dulu bosku. Banyak didapat ini, plekai.